Islam adalah agama kedamaian yang dibawa oleh Nabi yang paling mulia, iaitu Nabi Muhammad SAW. Baginda adalah Nabi yang terakhir, membawa syariat yang paling sempurna. Kemuliaan dan kesucian Rasulullah SAW dapat dilihat dalam berbagai cara. Salah satunya ialah kesempurnaan. Nubuatan-nubuatan yang disabdakan oleh baginda telah menjadi sempurna. Baginda SAW bersabda, akan datang pada satu zaman pada manusia di mana tiada lagi yang tinggal dari Islam kecuali namanya dan Al-Quran yang tinggal hanya tulisannya. Masjid-masjid makmur tapi kosong dari petunjuk. Ulama'nya menjadi wujud paling buruk di bawah kolong langit. Kekacauan fitnah akan keluar dari mereka tapi akhirnya kembali kepada mereka juga. Zaman moden ni Ghulam Ahmad Qadiani yang duduk di India. Penghujung dia kesesatan dia, akhirnya dia kata anallahul haq, akulah Tuhan yang sebenar. Anallahul haq, akulah Tuhan yang sebenar. Mirza ulama, seorang yang apa kita kata ketagih candu, mabuk dengan candu. Teruk Mirza Ghulam Ahmad ni, dia dalam ketika penghujung hayat dia, dia tak boleh nak kenai selipar dia, mana satu kiri mana satu kanan. Bila disebut asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, bila dia kata Muhammad tu Muhammad dia, bukan kita Muhammad bin Abdullah tu, bila sama Ahmad tu ya. Jadi kita kata nama sama, orang lain, syahadah sama. Mirza Ghulam Ahmad laknatullah alaih, dajjal ini yang keluar di Pakistan, dia tuan-tuan mati dan jamban. Tak ada yang boleh dicarikan persamaan. Mungkin persamaannya mereka pakai kopiah serban, itu saja. Yang lain tidak ada persamaan. Umpama arak cap Kaabah, itu saja. Arak cap Kaabah tetap tidak halal walaupun cap Kaabah. Pernah jumpa ke? Belum, nanti. Arak cap Kaabah, bir cap Kaabah, boleh minum? Tak boleh, walaupun ditopengkan dengan Kaabah. Sebab itu di Selangor, fatwa yang disebutkan oleh pengurusi tadi tahun 2017 Ogos telah difatwakan permasalahan. Hadis ini menjadi nyata apabila ada ulama' yang menaburkan fitnah dengan memfatwakan saudara seagamanya sebagai sesat dan kafir. Semua pembohongan ini dilakukan bagi menghalalkan kekerasan dan pembunuhan yang akan dilakukan oleh para ulama' tersebut. Kekotoran tersebut menyebabkan baginda SAW memberi perumpamaan yang sangat keras kepada golongan tersebut yang diumpamakannya sebagai kera-kera dan babi-babi. Hal ini dapat dibuktikan melalui hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, akan ada dalam umatku orang-orang yang kurang percaya diri, lalu manusia kembali kepada ulama mereka, ternyata mereka itu kera-kera dan babi-babi. Persoalan yang timbul, mengapa Rasulullah SAW mempergunakan perumpamaan yang sangat keras tersebut? Sebenarnya, sifat kera ialah suka meniru dan suka melompat. Ini bermakna ada segelintir umat Islam yang hanya mengkopi apa yang dikeluarkan oleh ulama mereka. Jika ulama-nya menuduh seseorang atau sekumpulan sebagai sesat dan kafir, mereka akan terus mempercayai tanpa melakukan penyelidikan terhadap fitnah tersebut. Penghujung dia kesesatan dia, akhirnya dia kata anallahul haq, akulah Tuhan yang sebenar. Jika ditanya mengapa kelompok Islam tersebut difatwakan sebagai sesat dan kafir, para ulama tersebut dan pengikutnya akan mengatakan bahawa mereka hanya mengikut apa yang disepakati oleh ulama antarabangsa dan ulama sebelumnya. Inilah sifat tiru yang dianggap sebagai sifat kera. Sifat babi dah tidak tahu malu dan suka kepada najis. Rasulullah SAW menganggap golongan ulama tersebut sebagai babi kerana mereka tidak tahu malu melafazkan kata-kata dusta dan perbohongan. Dan mereka tidak takut mulutnya dipenuhi dengan najis-najis dosa. Ini adalah kerana sebabkan mulut para ulama tersebutlah yang menyebabkan pihak kerajaan dan masyarakat terikut-ikut melakukan kekerasan, keganasan dan kezaliman. Ini dapat dibuktikan apabila para pengikut para ulama tersebut melakukan serangan, merosak, membakar, mencederakan, membunuh pihak yang dituduh sesat atau kafir. Lebih biadab lagi, mereka melaungkan nama Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ketika melakukan kerosakan dan keganasan. Sedangkan Allah SWT tidak suka kepada kerosakan dan ketidakadilan.